Halo Ciamikers, ketemu lagi bersama gue Avandi di enjoyaja.com Ciamik. Kali ini gue lagi ada di jalan alternatif Cibubur. Gue tadi habis dari Narogong dan sekitarnya. Karena sekarang ini gue lagi pengen cari makanan-makanan yang ada di alternatif Cibubur. Makanya sekarang gue pengen coba, gue pengen tanya sama Google. Gue coba ya. Oke Google, makanan enak di Cibubur. Oke guys, dia langsung kasih tahu makanan enak di Cibubur. Tuh lihat tuh, bayangin ya. Di sini ada ramen, ada pondok kemangi, ada sapo, ada oriental, banyak banget guys. Ah, kayaknya nih ada paling enak nih. Bintangnya 4.1 melalui Google. Ini ada Terminal Ketan. Kita coba ke sono ya. Kita coba Terminal Ketan. Kita cari Terminal Ketan. Apa nih tulisannya nih? Terminal Ketan. Kita ke sono ya. Yoi. Lagi 150 meter lagi nyampe. Oh, ini macet di daerah Cibubur guys. Tuh. 110 meter lagi. Oke, sampai Terminal Ketan Cak Gandut. Pasti guys. Nah, coba belok kiri. Belok kiri. Cak Gandut. Pisang goreng. Oh, ini pisang goreng. Tahu goreng. Ini tape ya? Tape. Tahu. Ini harganya berapa ini? 3.000. Hah? 3.000. Ini ada? Uli juga. Uli. Ini singkong. Ini tape uli. Iya. Ini ada tape uli. Nah, ini tapenya dan uli. Tape uli. Gorengnya panas. Mas siapa nih? Mut. Mas Mut. Nah, di sini namanya terminal apa? Terminal Ketan Cak Gandut. Cak Gandut. Itu dari mana sih asalnya? Dari Malang. Dari Malang. Khususnya dari Malang. Oh, menu favoritnya apa aja sih? Ada ketan, pecel. Pecel juga ada. Cimur. Ada. Terus apa lagi? Ada rujak cimur. Penyetan. Kalau ketannya itu ketan apa sih yang paling banyak orang? Ketan duren paling sama ketan duren. Ketan duren. Nah, saya mau cobain kalau gitu. Ketan duren ya. Ketan duren. Asli dari mana? Malang ya. Nah, kalau esnya minumannya apa? Ada jus, es tumpeng goreng, ada STNJ. STNJ, STNJ itu susu telur. Susu telur, madu, jahe. Itu es atau panas? Panas. Panas, boleh saya cobain itu. STNJ. STNJ sama ketan. Oke, okay, thank you. Ada aneka snack juga. Ada kembang desa. Keripik singkong. Kue tambang. Guys, kue tambang. Kayak tambang. Ini ada permen jahe. Ini ada asam-asam. Nah, pecel pincuk Ibu Ida. Bumbu pecel sedang. Oh, ada bumbu pecel. Ada bumbu pecel sedang, ada sedang sama manis. Peye. Kalau di sini yang ini apa nih? Itu oh, ini pecel pincuk sama rujak cingur. Ini yang mana nih? Malu ya? Ini ada apa aja Mbak? Ada pecel. Pecel. Rujak cingur. Waduh, pecelnya ciamik juga kayaknya. Coba lihat pecelnya. Ah, ada sayur. Ada pecel, dan ini bumbunya ada dua, bedanya apa? Ada yang manis sama yang pedes. Kalau manis kayak yang sini ya? Iya.
si bukanya dari jam berapa? Jam 11 siang. 11 siang sampai? Sampai jam 11 malam. 11 malam? Iya. Oh, dengan siapa nih? Mbak Vita. Hah? Mbak Vita. Mbak Vita? Ya, terus ada apa lagi? Ada macam-macam sih. Oh, ada ini pete Cina ya? Iya. Coba lihat. Pecelnya pakai pete Cina. Waduh, ini pete Cina, petenya kecil-kecil. Kita bisa aja. Ini daun kemangi ada. Kalau pecelnya ini khas mana? Malang. Malang? Iya. Oh, ini khas Malang. Nah, kalau yang di depan ini apa nih? Ini sate-satean. Iya. Lauk. Wah. Ada mendoan. Ada babat. Empal ya? Iya. Ini apa? Paru. Lakuan. Telur asin. Nah, ini aja nih gratis. Ini gratis. Boleh ambil? Asal beli ya. Ini gendarnya. Pakai ini apa? Lontong. Porsinya berapa? 13.000 sudah pakai lontong? Sudah pakai lontong. Jadi isinya apa aja? Pecel? Pecel, sayuran, sama lontong. Pakai nasi juga bisa. Oh, pakai nasi bisa? 13.000 ya? Iya. Dapat bayarnya juga. Nah, ini dia guys, yang gue cari-cari namanya nih Wotok Jamur. Gue tadi mau makan apa, gue bingung. Ini botok ya? Iya. Berapa botoknya? 4.000. 4.000. Nah, ini dengan siapa nih? Ani khusus penyetan. Kalau tadi kita ya khusus pecel. Kalau penyetan ada sambal terasi, ada mangga, ada bawang. Iwa PE apa sih? Iwa PE itu ini ikan pari asam. Oh, bukan iwa PE gitu ya? Bukan. Ikan pari. Di mana tuh ikannya? Ini. Ikan pari. Iya, ikan pari di asam. Oh, ikan pari di asam. Iya. Kepari di asam. Guys, kepari di asam. Ada wader. Ada ayam. Mas. Oh, ini burung puyuh. Iya, burung puyuh. Oke deh, Mbak. Makasih. Iya. Ini apa nih? Duren. Duren ya? Wah, dimasaknya pakai ini apa namanya? Kendi. Kendi apa namanya? Wali. Tetap pakai durian. Oh, bedanya apa yang sebelah-sebelahnya? Kentel sama encer. Oh, kentel sama encer. Iya. Terus pakai apa lagi? Udah jadi. Udah? Udah. Waduh, terus segini berapa? 15.000. 15.000 guys. Oke guys, sekarang gue lagi ada di Terminal Ketan Cak Gandut. Sebenarnya banyak banget makanan di sini yang bisa lu pilih, tapi karena ini namanya Terminal Ketan, yang gue cobain ini adalah ketan. Jadi gue pesan di sini adalah ketan duren dan gue minumnya ini adalah STMJ panas, susu telur, madu jahe. Jadi ketan sama STMJ. Ketannya ini harganya 18.000. Kalau STMJ-nya harganya 22.000. Tadi dia pakainya pakai susu murni dan pakai madu sama telur. Tadi dia kocoknya juga jamik.
Oke, sebelum makan dan kita minum, kita berdoa dulu ya. Amin. Ini tadi gue pesannya ketan duren, jadi dia ada dua wadah. Yang satu ketannya itu ketan agak kental, yang satu agak encer. Jadi agak encer itu dia buat di kuahnya. Ini guys. Wangi. Kita coba ya. Manis. Ketannya gurih. Duren ini kayak duren pinca. Jadi durennya udah dimasak seperti bubur, jadi bubur duren atau kinca ya, kalau gue bilang ini kinca duren. Jadi dia agak lunak dan dia udah dimasak, dan dimasaknya itu udah pakai santan. Jadi tambah gurih dan rasa durennya juga masih berasa. Cantik. Enak guys, duren. Gue udah lama nggak makan duren. Dan lu kalau nggak suka duren, lu bisa pilih. Tadi di sini ada pakai ketan bubuk atau kicir, dia bilang itu harganya 9.000. Dan dia juga pakai serundeng. Nah, itu enak tuh. Ketan pakai serundeng. Itu enak juga. Menurut gua agak mengenyangkan juga kalau makan ketan ini. Porsinya juga lumayan besar. Sekarang gue cobain STMJ-nya. Anak sapi. Nyam ya guys. Nggak terlalu manis. Karena gue udah makan yang manis. Susunya tadi pakai susu murni. Pakai telur, madu, dan jahe. Karena jahe jadi badan gua anget. Oke guys, terima kasih udah selalu nonton enjoyaja.com Ciamik. Jangan lupa guys, follow Instagram kita di enjoyaja.com Ciamik. Jangan lupa selalu tersenyum, berpikir positif, dan berbuat baik senantiasa. Salam Ciamik. Gua terusin dulu karena ini panas, jadi harus pelan-pelan.